Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kami di Kota Solok bersama dengan Bapak Indra YN. Bapak Indra YN, beliau adalah salah satu penggiat komunitas ikan. Saya juga baru tahu ternyata di Kota Solok ada komunitas ikan hias. Ada cupang, ada lohan, ada gapi, ada black molly. Ada apa lagi, Pak Indra? Ada pleti, terus gapi, ada gapi. Terus ini ikan hiasnya banyaknya dikirimnya kemana, Pak? Bisa kita pasok ke luar daerah, umumnya masih ke Sumbar. Buat di Kota Solok sendiri udah terpenuhi semua belum? Sebetulnya belum. Masih banyak peluang lagi. Udah berapa lama, Pak? Ini perang ikan hias? 2 tahun nih, Mas. 2 tahun baru dikira. 2 tahun masih maksimal juga hasilnya sih. Tadi saya ngobrol dengan beliau, beliau bilang justru di masa pandemi ini penjualannya nggak turun, penjualannya justru lebih meningkat, Pak ya? Meningkat, 400% malahan. 400%. Mungkin karena banyak orang kurang kerjaan di rumah, akhirnya ada ikan hias akuarium. Saya juga termasuk orang yang senang sama ikan, jadi juga tahu jenis-jenis ikan, nama-nama ikan, senang dengan aquascape. Salah satu lagi contoh penggerakan sektor ekonomi real di bidang perikanan ikan hias yang ternyata ada juga di Sumatera Barat dan masih punya potensi yang pasar sangat besar, Pak ya, sangat besar sekali. Ini baru sebagian jenis kecil, jenis ikan hias. Masih banyak ikan hias lainnya, ada discus, ada red toss, ada neon, ada banyak macam, masih manfish, koi, golden black, black ghost. Jadi kita sangat senang hari ini bisa bertemu dengan komunitas ikan hias Kota Solok. Semoga depannya makin maju. Dan kita juga berarti wajib juga membantu mereka-mereka ini membuatkan program-program yang terkait dengan ikan hias dan juga membuka jaringan atau network ke institusi-institusi keuangan untuk membantu pendanaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.